dengan PPKM. Jadi PPKM ini dipersepsi positif dari sisi dimensi kesehatan, tapi dari sisi dimensi ekonomi itu persepsi responden buruk. Jadi mungkin presiden dalam konteks ini ya itu lebih menitikberatkan kesehatan, karena bagaimanapun seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang kenegaraan tanggal 16 Agustus kemarin, hukum tertinggi dalam bernegara adalah menyelamatkan nyawa, meskipun efeknya memukul kepuasan publik terhadap presiden. Jadi PPKM punya dampak dari sisi ekonomi dan itu punya impact lanjutannya, yaitu penurunan kepuasan terhadap kinerja presiden.